Memang ada pelukis yang seangkatan dengannya merakam reka bentuk seni bina Melayu seperti Tajuddin Haji Ismail, tetapi pelukis ini melihat dari mata seorang arkitektur. Syafi'i Haji Hasan, Osman Akbar Sulong ataupun Victor Chin, tetapi karya mereka masih meneruskan gaya impresionisme. Cat air kolonial dalam pameran mereka itu. Perbandingan ini dilakukan buat menemui gaya pribadi Anwar Dan. Dan saya menemukan keistimewaan ini. Kalau Mastura Abdul Rahman melihat dari pandangan atas akan ruang dalam rumah Melayu dengan tikar batik, tempayan, buyung tikar dan bantal, Anwar pula mengangkat segala khazanah peralatan budaya di dalam rumah ke halaman rumah. Pelukis ini bagai tidak sabar untuk mempamerkan di halaman luar. Kenapa? Berdasarkan di celah-celah ceritanya, dia gagal menemukan semua khazanah purba itu di dalam muzium. Memang ada terkumpul di muzium tanah air, tetapi tidak semuanya dapat dipamerkan. Sebaliknya tersimpan di ruangan stor, tidak dipamerkan. Kerana buyung, kendi mesin jahit, setrika acuan kuih yang seharusnya berada di dapur, di bilik tidur, di belakang rumah, semua diangkat ke halaman. Memang ada kerusi dan dianjung. Basikal tersandar di celah pintu. Sangkar burung tergantung di bawah kemudi. Sangkar burung tergantung di bawah lemudi. Selipar di tangga tetapi dengan reka bentuk rumah perlis. Anjung rumah. Anjung rumah Melaka sudah disengetkan tiangnya atau ditinggikan dari atas tanah. Perabung boleh saja bertindan dengan kisi-kisi atau pintu tolak goyang kedai kopi, setara pula dengan ceret atau acuan ikan. Berselerak di halaman, di depan kertas lukisannya, ini semua adalah berkat kerja grafik yang dapat memudahkan susunan dan mainan ruang. Begitu juga awan larat ukiran lagi berkedudukan konvensional yang menempel sebagai dinding atau tolak angin perabung. Tetapi muncul sebagai susunan ruang dengan menimbulkan kesan warna paduan gelap dan juga terang. Terang di luar, gelap di dalam atau sebaliknya bisa terjadi. Tidak anehlah di dalam konteks sastra klasik semua bunga seperti berembang, cengkih, matahari atau daun budi atau aneka warna disebut karya ada sebagai bagai-bagai jenis. Berkerawang tergantung bebas, terawang dilengkap lagi dengan flora daunan berpucuk merangka pulih di tangga.